geng, jumpa lagi bersama saya Ujang. Halo, masih di reaksi video vlog dari Qatar ya. Pada episode kali ini Ujang akan mereview duo calon diva dangdut Indonesia ya, Lesti Kejora fituri Selvi Lida menyanyikan sebuah lagu Cintai Aku Karena Allah ya. Cintailah Ujang. Oke guys, jadi di sini mereka tuh berkolaborasi ya. Ini sebenarnya acaranya sudah lama, Irama Ramadan, Roma Irama ya. Ini uploadan 3 tahun lalu sebenarnya, tapi Ujang akan mereactnya sekarang karena ini menurut Ujang tuh wajib sekali direact, di mana kita disuguhkan dengan penampilan dua wanita hebat, dua wanita cantik, dua wanita ikon dangdut Indonesia. Inspirasi para wanita muda, inspirasi para penyanyi dangdut juga bisa dibilang seperti itu. Oke, kita langsung ke videonya saja mungkin. Berasa banget ya, spekta banget nih. Sebentar, kok mereka kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak bidadari-bidadari yang siap dipinang gitu loh, setelan-setelan mereka. Oh, gila lah ini ya, kostumnya mereka pakai pun. Power Lesti, Lesti. Bukan rupa, bukan pula kehebatan. Si tembakan-tembakan nadanya tuh mantap sekali Selvi itu ya. Pasti gitu Bu, yakin gitu tembakannya. Cengkok rahmat Tuhan. Cantik banget kalian, sikap itu beda dari yang siap dipinang ini ya. Banyak sekali cengkoknya, beda sama Lesti ya. Dia aplikasi cengkok banyak. Diiringi sama Lesti ya, pecah suaranya, gila loh guys. Ini mereka udah kayak ini, kayak ini bidadari yang siap dipinang. Jadi beda banget ya sama Lesti ya. Selvi ini tadi di pas Selvi masuk ini aplikasi cengkoknya banyak banget, variatif ya. Oh, langsung si para dancernya masuk ya, si dancer juga nih. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Oke, kita bisa lihat ya Lesti ini kalau bernyanyi tuh seperti mimik-mimik wajah pasrah, maksudnya pasrah tuh. Dia tuh ini menceritakan lagunya, kasihi dong aku gitu ya, cintai dong aku gitu. Dia wajahnya tuh, dia pasang wajahnya, mampu pasang wajah seperti itu. Oh, selfie. Bukan langit, bukan bumi, bukan saksi cinta, hanya Allah sang maha cinta. Oh, subhanallah, indah banget mereka membawakan lagu ini. Ini baru saja pertengahan ya, belum sampai ke ujung, tapi ujung sudah merasakan sekali betapa ada kekuatan di lagu ini. Mereka membawakannya benar-benar ya. Aura diva mereka tuh memancar gitu. Ini adalah para diva masa depan. Bukan harta, bukan rupa.
berdinamika banget Dede Lesti ya. Dong, teknik apa itu yang Lesti gunakan barusan ya? Seperti ada gazalnya. Aku oke, mau diapain nih kalian? Mulai play memainkannya ya di sini, jadi seperti ada gesekan-gesekan biolanya gitu ya. Syahdu banget ya. Oh, seperti dua pengantin sedang berjalan beriringan mereka ini ya. Ayo guys, kalian pilih yang mana? Subhanallah ya, Lesti sama Selvi ini memiliki fans yang besar loh. Mereka ini sama-sama memiliki kekuatan. Sedikit tapi manis, Selfie. Kamu itu barusan sedikit tapi manis sekali. Begitu pokok sekali cengkoknya dia. Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupku. Dinamika mereka ya, ada buat atau tetapan chemistry mereka pasang di sini ya. Bukan bulan matahari. Cengkoknya kayak cengkok dorong gitu ya. Ikan saksi cinta hanya Allah sang pencipta. Kayak cengkok yang tadi tapi kayak selfie doang yang bisa ya. Kayak didorong gitu. Nyaris tak bernapas ya lihat mereka ini, saking Ujang terpesona sekali dengan penampilan mereka. Gila.
calon dipa masa depan ya terpancar dari mereka. Ini adalah video bukti menjadi sejarah bahwa mereka ini sudah dinobatkan sebenarnya untuk menjadi para dipa-dipa masa depan, guys. Oke, itu barusan Ujang reviewkan kepada kalian pecinta dangdut milenial ya. Selfie Yama featuring Lesti DA ya. Cintai aku karena Allah. Begitu indah sekali ini konsepnya. Begitu apa ada dancer-dancernya, busana yang mereka pakai ini seperti mereka kayak pengantin yang siap dipinang. Oke, sampai jumpa lagi ya.